Pemirsa, Kota Cirebon dikenal dengan ragam kulinernya yang memanjakan lidah Anda. Selain empal gentong dan nasi jamblang, kuliner mie kocelok merupakan kuliner khas Cirebon yang menjadi favorit wisatawan. Tim Ekspedisi Mudik Berita 1 mengajak Anda untuk mencicipi sensasi mie kocelok khas Cirebon. Dipersembahkan oleh ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di Kota Cirebon dan tentunya tadi sudah melakukan perjalanan yang cukup lelah ya, karena hari ini juga masih bulan Ramadan, masih berpuasa, dan hari ini, malam ini saya mau mencoba salah satu kuliner khas Cirebon. Anda pasti mengenal ada nasi jamblang, nasi lengko, kemudian empal gentong, tapi saya mau coba kuliner lainnya khas Cirebon juga, yakni mie kocelok. Anda yang belum pernah merasakan gimana rasanya mie kocelok, ikuti saya. Mie kocelok merupakan kuliner khas Cirebon yang memiliki cita rasa unik. Kuliner tradisional ini memadukan antara mie, daging ayam, telur ayam, dan kuah santan. Meskipun semakin jarang ditemui, tetapi masih ada wisatawan ataupun warga lokal yang menggemari mie kocok. Wow, mie kocelok. Nih. Kasih, Bu. Ya, ini mie kocelok. Kalau di cerita-ceritanya, mie kocelok itu singkatan mie khasnya orang Cirebon yang lebih okay. Saya mau coba ini sekarang rasanya kayak apa. Mantap. Gurih, karena ini creamy banget karena pakai santan. Jadi apa ya, kayak carbonaranya khas Cirebon, kayak gitu. Gimana kalau menurut Januar? Ini pilot drone saya. Mie kocelok saya pikir sama seperti kayak di Bandung dengan ada mie kocelok, tapi ini berbeda ya, Mas. Iya, beda ya. Kalau di Bandung, saya juga orang Bandung, lebih akrab dengan mie kocelok, tapi ini beda banget. Di sini ada toge, mie, terus pakai telur juga. Jadi kalau Anda yang sempat mampir ke Cirebon atau mudik ke Cirebon, ini bisa menjadi alternatif untuk wisata kuliner. Selain juga ada nasi jamblang pastinya, terus ada empal gentong yang sudah lebih tenar gitu ya. Mie kocelok ini juga kuliner khas Cirebon yang asik banget rasanya, unik banget. Nanti besok saya akan lanjutkan lagi bersama tim perjalanan dari Cirebon menuju ke Pemalang. Terus ikuti kita.